Bang Lin. Well. Basa-basi. Malah tertawa, Syahrini kepedean sang mertua diduga bicarakan dirinya pakai bahasa Jepang. Padahal artinya, ada-ada saja kelakuan Syahrini selama ini. Ilmu yang mungkin membuat istri Reno Barak itu kerap digunjing di media sosial. Mulai dari foto dan video, Syahrini seakan tak luput dari mata netizen untuk terus menguliti sisi lain penyanyi yang menikah dengan Reno Barak sejak tahun 2019 itu. Salah satunya adalah video Syahrini saat turun dari pesawat pribadi beberapa tahun silam. Sekilas memang rekaman video Syahrini itu biasa saja. Umumnya orang yang naik transportasi udara baik komersil maupun pesawat pribadi. Namun, semua menjadi berbeda ketika terdengar seorang tertawa dan bicara dalam bahasa Jepang. Mungkin tak ada yang paham sampai ada netizen yang mematikannya dan tersebar di akun gosip. Dia coba mengartikan apa yang terdengar cukup jelas dalam rekaman video itu. Jembumu Teichou, itu di bawah semua artinya. Tulis dalam tangkapan percakapan seperti yang dikutip Hots.id dari akun Chongli_NeverDie. Bahkan sosok ini meyakini bahwa suara yang terdengar menertawakan itu adalah Rosano Barak, ayah kandung Reno Barak. Memang terlihat jelas Syahrini yang berada di depan menenteng tas cukup besar. Entah tidak sadar atau tak paham bahasa Jepang dan justru ikut tertawa. Haha, terima kasih semua, hahaha. Ucapnya sekaligus menyapa kru pesawat pribadi. Pesawat pribadi juga jadi salah satu isu yang kerap menjatuhkan Syahrini. Diduga bohong, beberapa tahun lalu ramai tentang pengakuan dia yang memiliki pesawat pribadi milik mertua. Pemberitaan tentang Syahrini memang tak pernah luput dari bahas warganet. Namun yang perlu diingat bahwa isu-isu yang beredar belum bisa dipastikan kebenarannya. Isu Syahrini cerai makin kencang, Reno Barak nungkang dari rumah, telantarkan sang princess di Singapura. Beredar kabar jika pasangan fenomenal Syahrini cerai dan Reno Barak dikarenakan satu alasan, belum dikaruniai momongan menjadi salah satu penyebabnya, namun ada hal lainnya yang memicu pertengkaran. Sebelum santer isu Syahrini dan Reno Barak cerai, lantun lagu Sesuatu Itu memutuskan untuk pindah dari Jakarta, memilih untuk menetap di Singapura. Seorang saksi yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa dugaan Syahrini cerai makin kuat karena pasalnya Reno Barak sudah lama meninggalkan rumahnya di Singapura. Pernyataan tersebut disampaikan oleh akun Instagram @kongli_illneverday pada hari Sabtu kemarin, di mana seorang saksi yang tidak disebutkan namanya menceritakan rumah tangga Syahrini dan Reno Barak yang sudah berada di ujung tanduk. Mereka berdua sudah pisah, jangan percaya dengan yang ada di medsos, ujarnya. Menurut kesaksian dari seorang Syahrini dan Reno sudah lama berpisah, bahkan mereka berdua tidak tinggal seatap. Konon Reno sudah dijemput saudaranya dari Jepang, sedangkan Syahrini sudah lama meninggalkan Singapura sendiri. Reno dijemput saudaranya dari Jepang. Lebih lanjut, si saksi mata mengatakan bahwa ada rumor Syahrini telah melakukan kesalahan yang fatal pada Reno. Namun tidak disebutkan dengan detail apa kesalahan Syahrini sehingga membuat Reno pergi dan melantarkannya di Singapura. Ada rumor yang mengatakan karena kesalahan fatal. Saksi yang tidak disebutkan namanya enggan mengatakan apa rumor yang membuat Syahrini cerai dan Reno Barak pergi dijemput saudaranya dari Singapura. Namun yang pasti ada kesalahan fatal yang diduga Syahrini cerai dari Reno Barak tidak mengantarkannya pulang ke Indonesia. Namun entah apa rumornya, pangkasnya. Pernyataan dari saksi mata, diduga Syahrini cerai dan Reno Barak sudah pisah rumah ternyata mencuri perhatian dari netizen. Terbukti dari banyaknya tanda suka dari 600 orang. Ratusan netizen berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan. Kebanyakan menduga Syahrini cerai karena kesalahan fatal yang dilakukannya ke Reno Barak. Fatal, 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 ujar netizen. Jangan-jangan SIR ketahuan open BO di Singapura, jadinya fatal, ujar netizen lain. Ada juga yang menuliskan komentar bahwa Syahrini cerai gara-gara tidak cocok disandingkan dengan Reno Barak yang usianya terlampau jauh. Reno gak cocok sama Syahrini,
kayak anak sama ibunya. Dilihat dari wajah dan postur tubuh, umurnya kayak jauh banget ya, kasihan Reno, saut netizen. Nggak cerai kita ketawa, cerai juga kita ketawa. Maju mundur kena pokoknya, saut netizen lainnya. Kuar-kuar kejebang bareng suaminya, sosok ini ungkap sebenarnya Sarini sudah pisah rumah sama Reno Barak. Beberapa hari belakangan, Sarini rutin mengunggah foto kebersamaannya dengan Reno Barak di akun Instagramnya @princesssarini. Dalam unggahannya, Sarini menyebut dirinya dan Reno Barak dengan berada di Jepang menghabiskan waktu bersama. Hal itu ditunjukkan Sarini dan Reno Barak melalui fitur keterangan tempat yang ada di media sosial Instagram. Namun salah satu netizen malah menyebut unggahan Sarini itu merupakan sebuah rekayasa alias sebuah kepalsuan. Hal itu terungkap melalui tangkapan layar chat di media sosial yang diunggah oleh akun Instagram @kongli_willnetode beberapa waktu lalu. Tidak disebutkan dengan jelas kayak tersebut dilakukan antara siapa, namun salah satunya diduga merupakan admin dari akun Instagram tersebut. Dalam chat itu disebutkan kalau Sarini dan Reno Barak tidak berada di Jepang, melainkan di Indonesia. Dia Sarini sama Pak RB ada di Indonesia, bullshit kalau dia bilang di Jepang, tulis akun anonim tersebut seperti dikutip Fox.id. Tidak hanya itu, akun anonim tersebut juga menyebut kalau kini Sarini dan suaminya itu telah pisah rumah. Penyanyi yang akrab dipanggil Inces itu ada di Bogor bersama orang tuanya, sementara suaminya tinggal di sebuah apartemen di Jakarta. Tidak disebutkan dengan jelas mengapa kini keduanya tidak tinggal bersama. Namun spekulasi yang beredar pisahnya pasangan tersebut terkait dengan kabar keretakan rumah tangga mereka. Sebelumnya memang beredar kabar kalau rumah tangga Sarini dan Reno Barak sedang goyah. Bahkan ada yang menyebut keduanya akan bercerai. Karena itulah kini netizen ikut mengaitkan informasi berpisahnya Reno dan Sarini dengan kabar perceraian keduanya. Kermit sudah di Jakarta ye, menyibukkan diri dengan kerjaan biar pelan-pelan bisa lepas dari bude, tulis salah satu netizen. Ngumpul tumplek-blek di Bogor ngasah ilmu supaya kesaktian ngibulnya bertambah, timpal netizen lainnya. Wawa berita terbest, prinsip pisah ranjang sama husband, ulala Rebecca cepet sembuh, sambung netizen lainnya. Ngejogrok di rumah Pok Lela sambil nangis-nangis kejer gak bisa hubungin best husband, celetuk netizen lainnya. Lah ketahuan lagi bohongnya, kasihan sih pura-pura bahagia itu berat, tambah netizen lainnya.